dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Yang berdasar sang kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang dan dasar negara Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampuni juga dosa kedua orang lain. Jalan di tempat. Hah? Langkah tegak maju. Jalan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di stadion Kertapati ini dalam rangka melaksanakan upacara bendera peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Senyum doang, ting banget tau. Sias masyarakat lebih bagus, lebih baik, dan siswa-siswa pun turun dengan sangat baik, gitu kan? Jadi harapan kedepannya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik lagi dan mendapatkan apresiasi masyarakat yang lebih baik lagi. Itu tanggapan saya. Dewan guru, adik-adik.